Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam di malam yang gelap dan terdengar suara petir. Apa kabarnya teman-teman? Ini hari Kamis ya, malam Jumat. Malam Jumat, tanggal 30 September. Malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru lagi. Setelah beberapa live streaming kemarin, kita sudah belajar juga hal-hal yang baru. Ini apa, kemarin-kemarin kita nggak ngoding ya. Malam ini kita balik ngoding lagi kali ya. Kita akan belajar tentang static site generator, juga salah satu toolsnya adalah namanya Eleventy, yang cukup baru, nggak terlalu baru juga, tapi tergolong baru lah dibandingkan static site generator yang lain, ya. Seperti biasa, sambil ngobrol-ngobrol, kita cek dulu teknisnya, cek audio, cek visual, cek koneksi, harusnya aman ya, rasanya aman. Sampai sejauh ini masih oke-oke saja. Kita cek juga chat. Oke deh, kalau gitu sepertinya semuanya aman-aman saja. Jadi kita akan langsung aja mempelajari tentang Eleventy. Bentar ya, saya siapin dulu layarnya. Oke. Oh, bukan ini. Walaupun website saya sekarang sudah saya ganti dari Gatsby menjadi Eleventy. Nah, hasilnya bagus, keren. Eleventy itu ya sesuai dengan harapan lah, sesuai ekspektasi ya. Jadi ini dia websitenya. 11ty.dev Eleventy. Dan Eleventy ini adalah salah satu static site generator yang cukup sederhana tapi fleksibel. Kita bisa melakukan banyak customisasi. Kita bisa banyak plugin juga. Kita bisa pakai banyak plugin yang sudah disediakan oleh komunitas, dan banyak templating language juga yang bisa kita gunakan. Di sini kita akan run through dokumentasinya ya, untuk tutorial dokumentasinya. Di sini quick start, kita sederhananya kita install dulu secara global paketnya atau library-nya, bahasa Indonesia pustakanya. Kemudian kita bisa jalankan langsung ya, kita bikin file AMD dan kita jalankan Eleventy, dan sudah bisa menjadi sebuah web statik. Nah, mungkin di sini saya jelaskan dulu ya kali ya, web statik itu apa sih gitu. Sebentar, ini koneksinya kok tiba-tiba melemah ya. Baru juga mau belajar gitu, tiba-tiba kok jadi melemah. Oke. Berangsur-angsur naik tapi masih agak lemah. Kita tunggu sebentar lagi sambil baca-baca dulu. Jadi static site generator itu adalah sebuah alat bantu buat kita. Cerita ininya dulu ya, apa bedanya sama site dinamis gitu ya. Kalau biasanya kita punya blog atau punya web lah ya, web aplikasi web ataupun website gitu kan, biasanya kalau pakai content management system, blognya kita update, isinya berbagai artikel, galeri, image, dan lain-lain. Itu biasanya kalau kita ke
sebuah website misalkan rizafahmi.com/articles gitu kan. Yang dilakukan di belakang layar adalah ketika mendapatkan request itu, si server akan melihat apakah ada slash article, page halaman slash article atau route slash article. Kemudian dari situ si server ini akan cek ke database kan. Kalau misalkan kita pakai database, misalkan pakai WordPress ataupun pakai apapun ya, website dinamis, misalkan kita buat sendiri juga bisa, pakai Express kah, pakai Django kah, pakai lagi Ruby on Rails kah, atau Golang dan lain-lain. Nah, dari server itu dia akan query ke database, oh ini ada nih artikel, ada 10 artikel, yaudah dibalikin 10 artikel. Jadi ada proses dari client di request ke server, server ngecek halamannya ada apa enggak, ngecek ke database isinya, kontennya di query, dicek, kemudian setelah berhasil, kemudian dibalikin ke user, ke client, dengan jumlah 10 artikel. Itu kalau website dinamis. Jadi prosesnya cukup panjang dan ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin. Yang pertama servernya, kemudian ada database-nya. Nah, kalau static site ya seperti mungkin agak kita agak mundur ke belakang ya. Dulu kalau kita bikin website, semuanya serba statik. Nggak ada dinamisnya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin halaman baru, kita harus bikin HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Nggak pakai database, manual. Kita ketik manual HTML-nya, kita ketik, mungkin kita akan copy CSS-nya, kita akan copy JavaScript-nya dari yang sebelumnya gitu ya. Terus abis itu, kita bikin halamannya, terus kita upload. Gitu kan? Jadilah misalkan rizafahmi.com/index.html. Terus abis itu saya bikin halaman baru lagi, rizafahmi.com/articles.html. Di sana isinya saya tulis juga secara statik. Ada 10 artikel, kalau mau nambah artikel lagi jadi 11, saya tulis manual HTML-nya. Mungkin CSS-nya nggak perlu ya, atau mungkin ada tambahan CSS dan lain-lain ya, itu bisa mengikuti. Oh, hujan ya, makanya ini internetnya drop ya. Internet itu sangat lemah ya dengan kondisi cuaca hujan ya, ternyata. Ya, dan static site generator ini memudahkan kita. Jadi daripada kita bikin secara manual halamannya masing-masing, kita bisa menggunakan static site generator untuk membantu kita melakukan itu secara otomatis. Jadi kita nggak perlu bikin secara manual page-nya, dia akan bikin. Kita cukup menyiapkan page kontennya, isinya. Kemudian si SSG ini atau static site generator ini yang akan melakukan stylingnya, mungkin perlu JS-nya atau JavaScript-nya, terus HTML-nya, layout-layout-nya semua kita setup sekali, kemudian kita bisa pakai berulang-ulang untuk setiap halaman gitu. Kira-kira seperti itulah gambaran singkatnya ya, gambaran sederhananya. Tentu kalau dijabarkan lagi lebih jauh pasti akan lebih panjang lagi ceritanya. Jadi kita persingkat aja ya. Kalau mau tahu lebih lanjut ya mungkin bisa cari-cari lagi ya. Bang atau Pak? Bang aja deh. Halo Suhi. Suhi Tech. Namanya ini ya. Keren ya. Lebih baik SSG Eleventy atau Hugo? Saya nggak bisa jawab. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Bedanya adalah kalau Eleventy adalah menggunakan Node.js, Hugo menggunakan Golang gitu. Kalau teman-teman lebih prefer menggunakan Golang atau sudah setup Golang di laptopnya, ya bisa aja menggunakan Hugo. Tapi secara proses itu hampir-hampir sama. Yang perlu diperhatikan adalah supportnya dan pluginnya. Mungkin templatenya juga perlu dilihat ya. Kira-kira banyak nggak sih gitu. Jadi salah satu konsiderasi untuk memilih adalah ya pilih ekosistemnya sudah lengkap ya. Setahu saya sih Hugo juga sudah cukup lengkap gitu. Saya sudah pernah coba juga. Template-templatenya banyak, keren-keren juga. Jadi bisa dibilang sama-sama bagus. Mungkin untuk urusan build time-nya mungkin lebih cepat Hugo kali ya. Karena dia Golang dibandingkan Node.js. Tapi static site itu pada saat buildingnya itu tidak terlalu berpengaruh kepada performa. Kenapa? Karena dia buildingnya ya ketika kita update aja, ketika diakses sama user kan sama-sama aja, static juga ujungnya gitu. Jadi tidak terlalu masalah
pakailah atau gunakanlah static size generator favorit masing-masing, yang lebih prefer kemana gitu. Oke. Nah, ini kita perlu coba quick startnya nggak ya? Perlu kali ya. Oke, kita langsung coba aja. Di sini tadi kita disuruh bikin oke, kita buat folder baru aja. Elefanti live stream. Di sini saya diminta untuk install Elefanti. Saya udah install belum ya? Not found. Okay, npm install minkg elefanti. Oke, sambil menunggu. Nah, ini adalah sedikit dari banyak web yang menggunakan Elefanti. Tentu website ini sendiri. Terus ada CERN Worldwide Rebuild. Wow, CERN nih pakai Elefanti ya. Mantap. Ada Chrome Dev Summit. Ini Chrome Dev Summit. Ada Chrome Developer, ada CSS Tricks juga menggunakan Elefanti. Yang conference-nya ya, CSS Tricks conference. Terus ESLint pakai Foursquare. Foursquare blog-nya kali ya. Khan Academy, wih. Khan Academy report ya. Enggak, bukan semua Khan Academy ya. Netlify. Ya. Dan yang bikin Elefanti itu adalah ya karyawannya Netlify juga salah satunya. Ya, yang autornya yang ini nih. Ya, dia kan ada kontributornya. Nah, yang bikin pertama kali ini si Jack Leet ini adalah dia kerjanya sekarang di Netlify. Jadi nggak heran kalau website-nya Netlify itu dibikin pakai Elefanti. Termasuk juga web.dev yang cukup sering kita akses juga ya. Wow, banyak banget nih kontributornya ya. Di list satu persatu ya, luar biasa. Ini testimoni. Oke, kita coba. Oh, belum selesai. Iya, internetnya ternyata agak sedikit kacau. Bentar ya. Biasanya kalau USB-C-nya dicabut, internetnya jadi normal. Jadi kita tunggu selesai install dulu. Jamstack, ya. Yeah. Ini juga bisa Jamstack loh. Elefanti itu juga salah satu Jamstack juga. Saya lupa mention tadi. Terima kasih Bayu sudah mengingatkan. Elefanti itu Jamstack loh. Jadi kita bisa pakai si Elefanti. Kalau Subhitech ini udah pernah pakai Hugo belum? Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan juga kan? Bisa nanya juga. Kalau Bayu biasanya pakai. Sekali ya, sekuli ya. Kenapa sih kalau yang Angular tuh kan ada SSG Angular ya. Ada lagi yang lebih baru lagi, apa namanya, Astrobuild ya. Astrobuild itu lagi heboh ya. Itu juga saya belum pernah sih. Kalau emang apa, saya tertarik juga sih kalau emang mau belajar, kita nanti belajar setelah ini mungkin ya. Oke, ini sudah selesai Elefantinya. Nih, saya tunjukin ini kali ya. Astro Build ya. Ini baru sih. Ini baru. Dan katanya sangat menarik. Kita bisa pakai framework apa aja di front end-nya. Nggak masalah mau pakai Angular, mau pakai React, mau pakai Svelte, semua bisa. Ini mungkin bisa buat topik berikutnya ya. Oke, kita udah install global. Kemudian kita coba echo. Spasi apa tadi?
ini ya, page header. Ini kita kayak bikin satu file namanya index.md gitu, dan kemudian file ini atau readme.md atau index ya, bebas ya, yang penting md gitu. Terus kita bisa jalankan lfnt dan dia akan melakukan apa namanya konversi dari index.md menjadi index.html di folder site. Ini by default ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah punya index.html yang bisa kita buka langsung dengan browser site index. Wah, kalau dibuka berarti bukanya Safari ya. Nah, kan page header. Dan kalau diperhatikan, jangan deh, jangan di sini ya. Kita buka di Chrome aja ya, biar keren. Nih. Ya. Di sini kita buka. Nah, ini page header-nya. Dia adalah HTML, bukan MD. Padahal kita tulis MD kan, dia H1. Jadi dia convert dari MD menjadi HTML. Sebentar. Sebentar ya. Oke. SSG sama SSR beda? Beda. SSR adalah server side rendering. Jadi websitenya tetap di render pada saat kita melakukan request. Jadi gini, bagus juga nih pertanyaannya. Terima kasih Robi. X kali tahu. Tadi kan saya udah menjelaskan tentang perbedaan antara loh ini. Oh, ini dari yang dulu. Perbedaan antara dynamic site dengan static site ya. Kalau apa? Loh, kok ada putih-putihnya? Ada apa ini? Apakah yang terjadi? Okay. Oh. Kalau dynamic site kan gini ya tadi ya. Ini client gitu kan. Apa nih? Itu ya. Oops. Wait. Bentar. Ya. 8. Ini adalah client atau browser ya. Client itu browser ya. Terus ini ada server. Kita jadi belajar nih ya. Belajar fundamentalnya dulu. Server, oke? Okay? Nah, kan terjadi request dan response kan? Request, response. Oke. Okay. Ini request yang atas, yang bawah response. Request. Kita tulis req aja ya. Response, oke? Okay. Nah, kalau dynamic site, servernya biasanya kontak lagi atau ada lagi di bagian di layer berikutnya adalah database kan, ya kan? Di sini adalah DB, dia akan query ke database. Kalau kontennya ada, maka dibalikin sama si DB ke server. Dari server baru dikirim, di render lagi HTML-nya supaya kontennya masuk. Jadi misalkan dapat artikel 10, kontennya di iterasi ya, LI-nya di iterasi, RF-nya di iterasi semuanya, habis itu dibalikin ke response, ke client. Dapatlah 10 artikel, website dengan 10 artikel. Itu dynamic site. Kalau server side rendering itu masuknya dinamis juga, walaupun bisa jadi nggak pakai database, tapi bisa aja di sini API juga database dong ya, tapi di server orang gitu kan, atau di server kita sendiri API-nya gitu, di mesin yang berbeda lah. Nah, ini ketika proses datanya udah didapat, baik dari database atau dari API, di server kan melakukan rendering lagi kan, itulah dia server side rendering. Dan di
kalau misalkan menggunakan Angular, React ataupun berbagai front end framework lain, proses renderingnya dilakukan di sisi server, yaitu React-nya udah kebawa di sini, JavaScript React-nya udah ada di sini, dia akan dilempar atau dikirimkan ke klien. Itu adalah server side rendering. Jadi server side rendering itu tetap adalah website dinamis jatuhnya. Tuh. Semoga mengerti. Oke, kalau ada pertanyaan lagi jangan sungkan-sungkan ya untuk ditanyakan. Jadi kita udah dapat nih. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, loh, di sini. Ini adalah static, kan? Dan ini juga statik sih, page header ini kita tulis statik kan. Tapi nanti kita bisa ada iterasinya, bisa ada datanya, bisa kita ambil dari terpati API bahkan gitu. Bahkan website pembayaran atau e-commerce pun bisa kita pakai server side SSG ini. SSG ini bisa kita buat untuk aplikasi yang bisa dibilang cukup dinamis ya. Kalau kita kontak-kontak ke API aja, kita nggak pakai data, nggak pakai server sama sekali, server di sisi kita ya, tapi kita pakai server orang. Misalkan kita pakai Mitrans, kita pakai Stripe dan lain-lain, itu kan kita tinggal kontak ke API-nya aja. Walaupun kalau Mitrans, setahu saya kita tetap butuh server ya, karena ada apa API key, access key yang harus di generate dari sisi server. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Sudah ya, selesai. Dan kalau kita mau jalankan, kita bisa pakai tadi saya manual, tapi kita bisa jalankan juga Elefanti minus minus serve ya. Di sini Elefanti minus minus serve, di sini dia akan membuat sebuah server dengan localhost 8080 yang di serve adalah index.html yang tadi gitu ya. Ini hampir sama. Ini karena statik, jadi kita bisa buka langsung ya file ya. Tapi kita juga bisa localhost 8080. Dan hasilnya sama, persis. Ya, echo itu best, ya, betul. Jadi sebenarnya echo ini adalah salah satu cara memudahkan kita daripada kita harus masuk ke editor vim index.md gitu ya. Kita ganti misalkan hello. Ya, jadi dia langsung echo aja, jadi nggak perlu buka editor gitu maksudnya, biar gampang. Dan sekarang sudah berganti ada tulisan halo, yaitu paragraf. Oke, ini getting started-nya cukup sederhana ya, quick start-nya ya. Sekarang kita akan lanjut ke dokumentasinya. PHP. PHP juga echo ya. Ini pertanyaannya itu ya, menjebak ya kamu ya. Loh, mana dia docs-nya? Ini kan docs-nya ya. Oh, menunya di sini. Oke. Okay. Soalnya tadi kelihatan sebelah kirinya ya. Kita bisa getting started ya. Kita getting started. Oh ya. Back dulu. Kita mau liatin, ini. Jadi Elefanti itu dibuat dengan JavaScript. Alternatif to Jekyll, kalau ada yang tahu Jekyll itu Ruby ya, project Ruby tapi SSG juga. Zero configuration, tadi kita udah lihat kita tinggal jalankan dan by default dia udah bisa mengenerate sebuah file HTML dari Markdown menjadi static. Kemudian template engine-nya juga independen, artinya kita bisa menggunakan template engine apapun ya. Di sini ada banyak, kita bisa pakai Markdown, JavaScript, .js bisa, Liquid, Nanjax, Handlebars, Kumis, Mustache, DJS, Hamel, Hawk, dan lain sebagainya. Elefanti is not a JavaScript framework. It that means zero boilerplate client side JavaScript. Jadi kalau kita nggak menggunakan JavaScript di sisi client, itu nggak ada seperti ini. Ini kan indeks HTML aja kan, tidak ada JavaScript. Bahkan tidak ada CSS, tapi harusnya kita butuh CSS ya. Tool chain code convention and modules you use in front end stack are decoupled from this tool. Jadi kalau misalkan katakanlah kita mau pakai React atau mau pakai framework lain di sisi kliennya, ya bisa aja kita tinggal bikin layout, kita pakai
CDN mungkin, atau kita pakai build tools untuk compile si front end frameworknya masuk ke index.html atau ke layoutnya, ya bisa, tetap bisa gitu ya. Dan work from a solid foundation of pre-render template. Wih, ini ada ininya ya, ini buzzword alert. Wih, lucu juga nih. Let's see your project progressive enhancement baseline. Progressive enhancement ini berarti PWA ya. Lah PWA ya. Elefanti is incremental, you don't need to start an Elefanti project from scratch. Elefanti is flexible enough. Jadi cukup fleksibel. Dan bisa juga menggunakan data. Baik data kita sendiri maupun data dari terpati API. Don't just take word for it, itu ini ya, apa namanya, testimony. Oke, kita langsung ke getting started aja ya. Tadi kita udah install, jadi kita bisa apa namanya, nggak usah install lagi. Di sini kita disuruh bikin folder baru untuk bikin project directory, dan kita bikin npm init minus y. Web 3 itu adalah web versi 3. Iya, decentralized app ya, decentralized app. Jadi kalau sekarang kan istilahnya web versi 2 ya. Kita web versi 1 zaman dulu kita nggak ada tuh connect ke API. Semuanya pakai server kita. Web versi 2 itu, ini buzzword aja ya, istilah marketing ya kali ya. Web versi 2 itu kita udah mulai banyak melakukan integrasi dengan terpati API. Kita bisa pakai payment gateway, kita bisa pakai Twitter data untuk kita tampilin di web kita gitu ya, dan lain-lain. Kalau dulu mah cuman bisanya iframe doang kalau dulu. Kalau sekarang kita datanya pun bisa kita ambil dari luar dan dengan style kita sendiri tanpa perlu iframe, walaupun iframe masih bisa. Web 3 itu decentralized, jadi nggak ada server. Jadi kayak peer-to-peer jatuhnya. Peer-to-peer itu masing-masing komputer kita yang sedang mengakses web itu menjadi saya jadi kehilangan kata-kata nih gara-gara ada dangdutan. Dangdut ya? Nggak tahu deh, bukan sih, ini soundtrack game. Saya nggak tahu tapi game apa. Jadi tadi web 3 ya. Nah, web 3 itu adalah decentralized, jadi bisa jadi nggak ada server. Aplikasi yang sedang kita akses, kita akan menjadi seeder ketika kita mengakses web itu. Terus nanti ada orang lain yang akses, dia bisa jadi akan menggunakan komputer kita sebagai servernya dalam tanda kutip. Peer-to-peer lah, kayak torrent lah ya, kira-kira kayak gitu ya. Itu makanya dia nggak butuh server jadinya. Ya, jadi lebih hemat dan lebih demokratis. Tidak dikuasai oleh satu orang aja. Itu ya intinya. Blockchain lah ya, kalau Web3 itu erat kaitannya sama teknologi blockchain. Oke, kita disuruh buat folder tadi ya. Perlu buat folder nggak? Nggak usah ya, di sini aja kali ya. Ini kita hapus semuanya, site dan index ya. index.html md. Oke, sudah kosong. Terus kita npm init min y untuk menandai bahwa project ini adalah project node. Dengan jika kita init maka dia akan muncul package.json. Sudah. Sekarang kita disuruh install Elefanti di safe dev ya, di dev dependency ya. Mungkin kita bisa lihat dulu package JSON-nya ada apa, nggak ada apa-apa, cuman metadata aja, nama projectnya, versinya, description-nya nggak ada, main-nya juga ini masih default, script-nya nanti kita tambahin, dan lain-lain. Belum ada dependency sama sekali.
kita bisa npm install minde atau save dev ini ya, Elefanti. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung jalankan dengan menggunakan NPX. Teman-teman sudah pada familiar dengan NPX kan? Belum. NPX itu jadi kalau misalkan dulu belum ada NPX, kita harus melakukan ini. Node modules. Karena kan semua yang kita install tadi, yang ini kan, mana dia? Yang ini. Semuanya ada di node modules kan, tadi ada, hanya ada package JSON kan, sekarang ada node modules. Nah, kalau kita mau akses Elefanti yang tadi kita install, oh ya, kita lihat package JSON-nya dulu ya. Package JSON-nya udah nambah satu nih, Elefanti versi 0.12, karena kita udah install tadi. Dan sekarang dia sudah ada node modules yang terinstall. Jadi, package yang diinstall akan ada di node modules, dan ketika kita mau akses, kita harus menjalankan node modules, kemudian Elefanti ya. Ada ini di bin nggak ada di mana kah dia, oh langsung di sini ya, dot bin kali ya, asik Bahyu, mantap. Terus Elefanti, nah ini sama dengan ini. Yang panjang tadi itu sama bisa disingkat dengan yang tadi. Seperti ini. Sama hasilnya. Tuh. Root null file karena belum ada filenya ya. Jadi supaya lebih memudahkan, makanya si npm bikin npx. Npm executable gitu ya. Jadi dia akan mencari di node modules apakah ada Elefanti. Kalau ada maka dijalankan, kalau nggak ada dia akan download dari npm. Berhubung kita udah install, dia akan ada dan hasilnya sama. Oke. Iklan. Oke. Kita diminta untuk bikin template. Ini templatenya cukup panjang ya. Sebelum kita bikin template, kita harus menghormati dulu yang sudah donasi tadi. Jadi oh iya, saya buka Saweria dulu ya. Salah. Biar kebaca ininya, apa namanya, message-nya penting ini. Random, kira-kira akan dapat suara apa? Oh, oke, suaranya cukup deep. Bikin auth untuk user management di core base pakai function, gimana cara manggil database di core-nya. Nah, ini topik yang berbeda ya. Masih nggak bisa move on dari core ya, luar biasa ya. Nanti kita akan jawab ya, saya jawab deh langsung. Untuk user management bisa, mungkin benar juga ya, bisa jadi topik berikutnya ya. By the way, terima kasih ya Bahyu donasinya. Bisa jadi kan ada table member kan, kita bisa pakai dan kita bisa gunakan login. Ada videonya di channel YouTube saya. Cari aja yang di playlistnya Core itu, mulai dari awal sampai registrasi dan login saya bikin kok, udah ada. Jadi langsung nggak perlu bisa pakai SDK itu untuk ngambil usernya, pakai session apa cookies gitu ya, atau session cookies. Ya, oke, lanjut lagi. Mana tadi layar. Ini kita diminta untuk bikin template, tapi saya nggak mau pakai echo, nanti dikira pakai PHP. Jadi kita akan buka nanti ini aja. Tadi nanti underscore live stream. Kita buka editionnya dulu.
ini project kita masih kosongan. Kita diminta untuk bikin satu file yang namanya adalah, saya lupa namanya. Ini kita copy aja ya. Ini HTML biasa kan? Oke, HTML biasa nggak usah di-copy lah ya. Kita namakan index.html ya. index.html. Nah, udah dibikin langsung sama si image-nya, luar biasa. Elefanti. Terus di sini satu. Karena udah donasi, namamu saya abadikan di sini untuk sementara. Harus pakai leng ya. Leng sama dengan ID bahasa Indonesia. Dah. Oke. Okay. Kita udah punya template dan sekarang kita disuruh bikin readme. Hey, newbie ya. Oh iya benar juga ya. Janganlah. Biarin aja dia. Nanti juga datang sendiri. Nanti kalau dia muncul baru kita ganti nama Bayu. Janganlah. Nanti dia H2, soalnya Bayu duluan gitu ya. Oke, okay, sekarang kita bikin file namanya readme. Kenapa readme namanya ya? Ya nggak apa-apa deh. Terus di sini case header lagi ya, yang tadi ya. Ini adalah header. Wah, nggak kelihatan. Nih, ya, kelihatan ya. Oke, okay. Dinaikin lagi. Udah kelihatan lah, kurang lebih ya. Terus sekarang kita jalankan ini, npx elefanti. npx elefanti. Maka yang muncul adalah writing site readme index.html from readme. Jadi readme.md-nya di-convert menjadi slash readme slash index.html. Sama, karena kita punya HTML, jadi HTML-nya tidak dikonversi, cuma di-copy aja ke site. Nah, site ini ketika kita jalankan tadi, elefanti-serve, dia akan nge-serve ke site ini. Atau misalkan teman-teman udah punya apa ya, web server. Seperti ini ya. Terus kita jalankan live server di site, itu juga sama. Jadi ini kurang lebih sama seperti yang kita jalankan npx-serve. Ini sama. Localhost 8080 kan. Jadi kalau kita jalankan localhost 8080, hasilnya akan Bayu. Dan kalau kita readme index.html atau index.html-nya nggak perlu karena index.html ini adalah header. Jadi kita udah punya dua halaman. Halaman pertama adalah index HTML dan halaman kedua adalah slash readme. Tuh. Atau kita juga bisa gunakan di sini npx elefanti-serve. Ini sama. Ya, dia akan nge-serve dari site. Nah, di sini kan kelihatan ya tulisannya ya. Bukan writing. Mana dia? Oh, nggak ditulis ya. Nah, di sini juga dia sistem ya. Dia modenya adalah watching. Jadi setiap kali ada perubahan, di sini kita tambahkan ini adalah paragraf. Gitu kan? Dia akan compile lagi, ngerender lagi ke versi yang baru. Jadi ketika kita ke readme akan ada paragraf. Gitu. Iya, bukan framework, dia cuman toolchain, istilahnya toolchain. Kan dia nggak pakai framework apa-apa, dia cuman alat bantu aja untuk nge-compile. Dia dibangun di atas framework, mungkin ya. Oke, okay. Itu hanya istilah saja, ya, jangan terlalu diperkarakan. Oke, okay. Kita lanjut. Ini udah selesai. Gaze upon your template. Nah, kita dapat tadi udah ya, ini udah. Oke, ini udah. Congratulations. You made
Something with Elefanti. Congratulations, good sekali. Belum ngapa-ngapain kita, padahal udah sih ya. Iya. Oke, lanjut lagi ke comment and usage. Oke, di sini kita tadi udah melakukan seperti ini, outputnya ke site, ya. Dia otomatis akan bikin folder namanya underscore site. Ini adalah hasil kompilasinya. Isinya adalah file static, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini kebetulan kita baru HTML aja, jadi isinya HTML. Dan foldernya juga dibikinin, jadi kenapa kita bisa slash readme tadi gara-gara kita punya satu file namanya readme.md, dia konversi menjadi readme/index.html. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Global installation udah. Nah, sekarang kita bisa custom. Kita mau inputnya apa, outputnya apa. Kalau misalkan kita mau taruh nih si index.html, MD Markdown, itu kita taruh di src atau slash blog, slash artikel, dan lain-lain, itu bisa. Jadi inputnya kita ambil dari situ, outputnya ke site. Yang ini sama dengan yang ini. Jadi defaultnya adalah ini. Dia menjalankan ini sebenarnya. Wah, keren juga nih ya. Sialannya ya. Bisa dicontek-contek juga dikit buat kerjaan. Terus, nah, kalau misalkan kita mau pakai format yang lain, misalkan tadi kan kita belum pakai templating apa-apa ya, hanya pakai MD dan HTML. Misalkan kita mau pakai Nginx, EJS. EJS itu embedded JavaScript ya. Park. Terus dan lain-lain. Semuanya bisa. Kita tinggal tambahkan format di sini. Jadi kita bisa menulis HTML-nya dengan menggunakan EJS. Atau kita bisa run help juga. Serve ini kalau kita save akan reload otomatis. Kalau kita mau ganti port ya minus-minus port lah, standar lah ya. Automatically run when input template file change. Oh, ini sama juga sama yang tadi ya. Nanti serve ya. Kalau kita nggak mau ada tulisan apa-apa, kita bisa quiet. Dry run itu runs without writing to the file system. Jadi kita mau cek apakah build-nya berhasil atau enggak. Terus ada konfigurasi, kita bisa konfigurasi dengan menggunakan file defaultnya yaitu .elefanti.js, atau kita bisa gunakan konfigurasi dengan cara seperti ini. Kita bisa output menjadi JSON, menjadi new line delimiter JSON, atau ke file system. Dan lain-lain, bisa baca sendiri ya. Yang menarik adalah kalau teman-teman perhatikan di sini, nih ada UI. UI ini apa? Kita lihat. Saya juga sudah tahu tapi saya belum pernah cek. 3000. Ada apakah di? Oh, nggak ada. Oh, 3001. Nah ini. Oh, browser sync. Dia pakai browser sync. Oh. Jadi ini kita bisa ada UI-nya untuk ngecek apa ya, ngecek serving ini ya, apa statusnya bisa debug juga. Alright, kita lanjut dulu ke ini. Kita juga bisa, selain outputnya kita taruh di site, kita bisa taruh outputnya juga di situ, tapi tidak direkomendasikan karena bisa saling menimpa nanti nantinya takutnya ya. Kalau ada format HTML terus dikompil jadi HTML, dia akan menimpa hasil kompilasinya ya. File sumbernya akan ditimpa oleh hasil kompilasi maksudnya. Oke, kita bisa ke starter project atau ke tutorial. Kita ke starter project dulu ya. Nah, ini ada starter projectnya macam-macam ya. Ada official starter, ada glitch punya, ada ini apa nih? Stackblaze, Elefanti Solo Starter,
1220 bukan 11 lagi ya, udah 12. Resume, kalau ada yang mau bikin resume, landing page, ada dokumentasi nggak buat dokumentasi? Elephanty Garden, oh ini ada poin-poinnya semua nih, apa namanya, poin lighthouse ya, lighthouse 100 semua ya. Jesta TY macam-macam nih, oh ini 81 accessibility-nya. Oh ini documentation ya. Create fast and simple documentation to explain almost anything. Nah, saya lagi butuh nih template buat documentation. Bagus nggak? Oh bentuknya kayak gini, Facebook. Ih lucu juga ya. Menarik, menarik. Oh iya ada black juga. Dark, dark. Mantap, mantap. Oh ada. Ada lagi nggak documentation? Oh nggak ada, cuma satu. Oke. Okay. Kita nggak akan kesini. Ini cuma lihat-lihat aja. Di bagian tutorial, kita ke tutorial ya. Nah, ini ada series making simple website with simplest static site generator. Yang buat adalah yang punya si Elephant, yang bikin pertama kali ya, yang menginisiasi, autornya si Zacklet ini, Zacklet. Ini caranya tadi udah, getting started udah. Kita nggak usah lah ya, dia mau bikin ini apa, GIF, website GIF gitu. Kita bikin apa ya, kita bikin apa ya, yang mana ya, yang blog aja ya, kita bikin blog aja ya. Mana tutorial yang oke, create blog with Elephant. Bentar. Bukan. Keep in up to date. Mana keep in up to date? Enggak ada. Oh iya, by the way, ini ada satu tutorial yang kalau teman-teman tertarik banget mau ikutan, mau belajar tentang Elephant. Tuduh teman-teman bisa ini, yang ini nih, ini keren banget, learn Elephant from scratch, dan ini lengkap banget, full. Lihat ya, ini structure-nya kayaknya dia kerjanya di Google kayaknya ya. I work with bla 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 bla, tuh Google ya. Table of content-nya nih, ada modul 1, let's buat a website sampai lesson 17, modul 2 sampai 21, modul 3 front end sampai 30, modul 4, berarti ada 31 lesson. Ini bagus banget, keren banget kalau ada yang tertarik. Iya, linknya ya, boleh, bentar. Linknya ke Elephant Docs aja, ya nanti saya kasih deh. Saya mau nunjukin apa yang akan kita buat sepanjang course ini. Dan itu keren banget. Ini dia. Keren ya. Tapi nggak usah khawatir, CSS-nya udah disediain, jadi tinggal copy paste. Jadi dia fokus ke web development ininya, Elephant-nya. Ini web, ini ya landing page buat ini ya, konsultasi ya kali ya. Konsultasi. Atau portfolio ya, ada about, ada work, blog, standar lah ya. Tapi ini keren, sumpah keren banget. Bentar, saya share linknya ya. Tutorial. Ini dia. Copy link. Ini harusnya bisa ya. Save. Send. Nih. Kali. Oke, tapi kita malam ini tidak akan ke membuat itu terlalu panjang. Kita akan bikin yang, nah ini dia, creating a blog with Elephant. Bentar,
Mana dia? Layar, 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 layar. Layar saya hilang. Nah, kita akan ke bawah sedikit. Nah ini, setting block with Elephant. Kita akan bikin block sederhana. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, sederhana ya, tapi paling tidak kita bisa belajar basicnya dulu. Ini kita udah Elefanti blocknya udah di sini, NPM initnya juga tadi kita pakai yang tadi aja ya. Ini juga kita udah install. Sekarang kita diminta untuk bikin sebuah markdown file about.md. Jadi readme.md ya. Sekarang kita bikin file namanya aboutnya b a nya gede ya, about.md. ini kita kompas aja. Oke, kira-kira kayak gini sama seperti tadi. Terus kita jalankan lagi, berarti sekarang kita sudah punya 3 file index.html. Kok react? Oh bukan, 8000 80-80 ya, ada satu. Oh ini jadi dark mode langsung ya, otomatis ya. Kemudian kita punya readme. Teman-teman bisa perhatikan di sini case sensitif ya, jadi huruf besar huruf kecil mempengaruhi. Di sini ada readme, dan kemudian ada about tadi ya, about a nya gede. Kalau A-nya kecil, dia bisa nggak ya? Bisa juga. Karena web nggak ngaruh ya, huruf besar huruf kecil ya. Readme berarti bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian selanjutnya, maka pada saat di site, ya, kalau kita lihat di site, about, index.html-nya akan dikonversi dari MD menjadi H1 dan P. Ya, tadi udah dibahas juga ya. Kemudian kita bisa surfing supaya kita nggak menjalankan npx spasi elefanti surf. Kita bisa tambahkan script seperti ini di package.json. Package.json. Ini kita bisa tambahkan apa aja? Start. Start ya. Ya. npx elefanti surf, kemudian build ya, ini bebas kan namanya ya, nggak harus ngikutin itu ya. Npx elefanti in debug dev kali ya, dev debug sama dengan bintang npx elefanti surf, bener gak? Oh, elefanti doang. Kita pakai surf. Untuk dev, surf, dan build. Okay. Bedanya adalah surf-nya kita pakai npm start ya. Jadi nggak perlu pakai npm run start. Npm start aja. Oke, okay. Kemudian kita buat basic layout. Kita akan buat, oh, terlalu minggir ya. Ini kecil nggak? Nggak kan? Isinya adalah kita akan menggunakan NJK Nginx, Nginx templating, salah satu templating language yang disupport ya. Basic layout kita akan taruh di includes, underscore includes, folder includes, ada base layout.njk. Isinya kurang lebih seperti ini. Copy aja. Di sini semua HTML, di sini ada header kecuali yang bagian ini. Bagian ini adalah bagian templating language-nya ya. Konten itu nanti yang akan diisi kontennya, yaitu MD-MD-nya akan ada di dalam main tag ini. Save ini tujuannya adalah untuk menampilkan semua yang ada, tag-tag HTML bisa ditampilkan. Kalau misalkan nggak ada save, nanti kita lihat ya. Dia akan menampilkan H1 di apa istilahnya ya,
di plain text aja gitu ya. Kita akan lihat. Jadi kita diminta untuk bikin folder namanya includes underscore includes slash base layout dot njk. Kita bikin foldernya dan filenya, save. Sudah. Ini namanya modifier ya, modifier. Kalau kita nggak pakai save, modifier ini ada banyak nanti. Kita bisa upper, bisa, dan kita bisa bikin sendiri juga. Kita nggak usah pakai save dulu ya, biar kita bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Oke. Okay. Oke, okay, base layoutnya udah. Selanjutnya, by default ya, by default layout akan berada di includes, di folder includes. NJK itu file nanjax dan kita perlu menambahkan. Ini namanya front matter ya, yang minus 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 ini front matter. Jadi kita perlu menambahkan keterangan bahwa about page akan menggunakan layout base minus layout.njk. Jadi kita ke about.md, bukan about.html ya. About.html. Kita bisa aja menulis sesuatu di sini, tapi percuma nanti ketika kita tulis about.md ataupun file yang lain, dia akan ditimpa menjadi sesuai dengan about.md ya. Jadi kita yang kita ubah adalah bukan di folder site-nya. Itu adalah hasil akhirnya. Jadi di sini di bagian atas, wah nggak kelihatan ya. Saya turunin dikit deh. Nih. Nah, ini adalah namanya front matter. Kita bisa menambahkan data-data di sini. Contohnya layout adalah base layout.njk. Nanti kita bisa bikin konfigurasi untuk ini. Untuk sekarang kita bisa tulis seperti ini. Kemudian sekarang kita udah bisa jalankan npm start tadi ya. Jadi di sini instead of npx kita jalankan npm start. Hasilnya sama juga tadi, cuman bedanya adalah kalau di readme masih plain, index juga masih plain, di about sudah berubah. Hanya saja seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita menambahkan konten di dalam layout. Nah, ini kontennya itu akan di print apa adanya. A1-nya menjadi H1 di sini. Gitu ya. Paragrafnya menjadi paragraf. Jadi kelihatan tag-tagnya ya di sini main. Kalau teman-teman lihat di sini ada menjadi string dia. Semuanya jadi string. Kita bisa ubah supaya gimana, supaya H1-nya menjadi H1 beneran, jadi title, paragrafnya menjadi P, P-nya menjadi paragraf dan lain-lain, kita menggunakan save tadi. Jadi kita tandai atau kita modifier si konten ini, kita nyatakan sebagai konten yang aman untuk di-render. Jadilah ini ada header. Oh, site headernya tertulis ya. Oh iya, site header ada about, ada about this block dan lain-lain. Kita bisa tambahkan juga, misalkan di sini index href slash aja index. Lalu A-nya belum tutup. Ah. Lalu tadi ada readme ya. Tulis aja lah readme atau pakai huruf besar semua juga boleh. Oke. Lul. Jadi kata semua. Nah, ini ada about, yaitu adalah this page. The index. Jadi tidak ada headernya lagi karena nggak pakai layout, kita belum nambahin layout, apa keterangan layout ya kan, tapi ini sudah mantap. Oke.
If you change markdown file or the layout template, Elefanty will generate new HTML, bla bla bla. Oke, jadi kalau misalkan sini tadi kita udah ganti, dia akan otomatis reload. Kita ganti di about-nya juga. Now it using layout. Dan ketika kita save, dia akan auto reload. Jadi kita ke ini. Now it's using layout. Oh, kurang ini ya. Biar ada. Nah, biar. Oke. Okay. Kita cek. Cek dulu. Hah? Program SUSE apa itu? belum pernah baru dengar template komponen apa nih template komponen bukan ya nah, bukan framework ya nggak tahu lah ya istilah layout istilah library framework itu kan beda-beda tipis ya ini dibilang toolchain. Ya kalau ada yang mau nyebut framework juga ya nggak apa-apa gitu. Hanya penamaan saja. Oke, kita lanjut lagi ya. It like on our homepage is to list a recent blog post we've added to our site. At first, create some dummy blog post markdown file so we can have some content to show. Jadi kita akan bikin dua file di folder post/2019 dengan nama blog post 1 dan blog post 2. Kontennya kita kopas aja. Jadi kita pakai layout, terus ada metadata title, date, dan text. Ya. Waduh. Langsung text ya. Enggak apa-apa deh. Oke, kita akan bikin di folder yang jelas bukan folder site, tapi di folder post/2019 kan. Jadi kita bikin di sini. Kita langsung buka file aja dengan foldernya post/2019/blog/post1.md ya. Foldernya akan dibuatkan dan kemudian kita bisa menambahkan ini ada layout base ini judul, ini tanggal, ini teksnya. Teks ini nanti akan berguna untuk menampilkan daftar atau filter ya. Nanti saya akan jelaskan ketika masuk ke bagian itu. Oke, dan sekarang kita sudah punya folder post di sini dan tahunnya. Di dalam post ini ada tahun dan di dalam tahun ini ada blog post 1 dan blog post 2. Blog post 2 isinya kita kopas juga. Ups. Sama ya kurang lebih ya. Sama. Kita ke pos 2000 ada di mana nih oh langsung aja blog pos 2.md paste sama ya cuman beda isi doang nah ini dia blog post 1 dan ini blog post 2 yang ini adalah blog post 1 oh yang satu ada warna yang satu enggak ya oh masih ada ininya dah loh enggak ada warna juga kenapa yang blog post 2 nya ada aneh sekali ini curiga enggak ada kan enggak ada yang aneh-aneh kan ada error? Nggak ada.
Okay. Kita lanjut. Note that each block is using base layout. Nunjax template and the title for each block article is in the front meter metadata. We'll now create an index.njk template for our homepage in our site. Create index.njk di root folder. Isinya adalah ini. Nah, di sini kita akan pakai base layout. Kemudian kalau butuh pagination, kita akan pagination. Reverse-nya true, berarti yang date teratas di atas, yang date paling rendah di paling lama ya, postingan paling lama di bawah. Jadi dibalik. Aliasnya sebagai post, alias ini apa? Adalah yang bisa digunakan di sini. Yang tadi adalah post ini ya. Dan ini adalah for loop. Untuk setiap post kita akan print artikel H1, terus kita dapat URL-nya, kita dapat title-nya, karena di sini ada title nih. Nah, title-nya akan dapat di situ, post.data, ini akan menjadi data, semua yang ada di sini akan menjadi data. Dan kita bisa ambil ini, dan post.date. Kenapa nggak pakai postdata.date ya? Kok beda? Postdata.date. Kita lihat nanti ya hasilnya ya. Dan kita ubah-ubah juga kalau. Ini index.njk di root folder. Jadi kita ke sini. Index.njk. Paste. Oke. Ini dia. Layout-nya, pagination dan lain-lain. Oke. Sekarang sudah bisa kita akses. Benarkah? Kita coba refresh. Kita coba ke index. Oh, belum. Karena kita ada file index.html di sini. Yang adalah yang tadi, Hello by Bahyu. Karena kita sudah menggunakan NJK, kita bisa delete ini sehingga dia tidak merender atau tidak mengcompile. File yang tadi kita buat masih. Kenapa? Karena kita butuh rm-rf site dulu. Site-nya kita clear dulu dan kemudian kita jalankan lagi npm start. Nah, sekarang sudah kok cuma satu. How to get rich quick. Di sini ada dua. Berarti benar kan ada yang salah di yang MD yang satu tadi kan? Makanya yang satu ada warna, yang satu enggak tuh. Kita akan lihat di blog post1.md. Kita delete dulu. Kemudian kita paste lagi. Nah dia, ini ya. Apakah ada yang salah di sini? Bagaimana? Namanya? Paste. Nah, sekarang udah ada warnanya. Tadi nggak ada ya? Ya mungkin ada karakter-karakter yang. Oh, nah udah ada dua kan sekarang? Udah ada dua. Ini adalah artikel kedua, ini artikel pertama. Di reverse kan? Sekarang kita coba bermain-main dengan NJK-nya. Indeks NJK. Ini kalau kita reverse-nya nggak kita pakai, dia akan menjadi artikel yang jadul di atas, artikel yang terbaru di bawah. Jadi kebalik ya. Nah, perlunya reverse. Nah, yang saya penasaran adalah kenapa post date ini hanya post date? Kenapa nggak post.data.date? Kita coba lihat. Sama. Berarti kalau title ini kenapa post.data.title? Kenapa nggak post.title saja? Nggak ada. Oh, date itu berarti udah bawaannya ya. Jadi by default post.data.date sama dengan post.date. Oke. Post URL ini juga
udah di generate dibawa sama si Eleventy. Sama aja kayak misalkan teman-teman yang familiar pakai React, kalau pakai React router tuh biasa ada props yang dibawa ya by default ya. Ya ini samalah. Oke. Ya sudah berhasil menampilkan indeks. Sekarang sudah terlihat seperti ini, mirip. Enggak mirip. Warna birunya beda. Dia bisa begini. Dia ada CSS-nya enggak? Dia kasih CSS enggak? Enggak kan? Ada CSS. Oh. Disuruh ambil sendiri. Enggak usah lah ya pakai CSS ya. Nah, tadi kita sampai di sini. Kalau kita lihat tanggalnya itu masih berbau ini ya, mesin sekali ya. Kita pengen yang lebih manusiawi. Jadi sini suruh pakai Moment.js. Gede banget Moment.js ini. Apa deh, kita ikutin dulu ya. Kita disuruh install Moment.js. Jadi ini prosesnya akan dilakukan di backend. Jadi ketika di generate tanggalnya itu kita nggak pakai Moment.js, jadi nggak masalah Moment.js-nya gede juga sebenarnya nggak akan dibawa ke klien kan. Yang klien ya tetap terima HTML aja, HTML dan CSS kalau ada CSS-nya. Sementara Moment.js-nya hanya dilakukan ketika kita melakukan generate static site-nya. Jadi kita install dulu Moment.js-nya, install dev, dan kita buka file yang namanya adalah .elefanti.js. Ini file konfigurasi by default ya oleh Elefanti. Saya bisa melakukan konfigurasi macam-macam di sini. Salah satunya adalah kita bisa menambahkan filter. Filter itu adalah modifier. Apa yang ditampilkan misalkan di sini date, kita bisa modif ini sehingga date-nya menjadi lebih bagus, akan menjadi. Nah, ini jadi modifier yang kayak tadi. Ya. Kita bisa pakai modifier yang udah ada, yang sudah disediakan oleh si Elefanti. Salah satunya yang saya tahu adalah uppercase. Oh, mana? Upper. Nah, ini akan menjadi huruf besar title-nya. Ya kan? Lower juga ya, berarti kalau lower sebaliknya menjadi. Nah, yang kita akan lakukan sekarang adalah kita bikin filter sendiri. Filter atau modifier sendiri. Kita butuh Moment.js, terus kita akan convert date yang kita terima dari saat iterasi, saat dipanggil si modifier itu dipanggil, dan kemudian kita ganti menjadi format yang kita inginkan, yaitu May 31, 2019. Kita copas saja, dan ini injekannya belum dicek. Ya. Oke. Kita buat di sini di root folder elefanti.js dan paste di sini. Ini udah cukup jelas ya. Cuman mengganti formatnya aja. Bisa date readable atau date iso. Date iso ini sesuai iso string ya. Dan jangan lupa kita harus npm install minde moment. Pakai JS nggak? Moment JS nggak ya? Oke. Kemudian kita jalankan lagi npm start. Sekarang date-nya kita ubah yang ada di index JK. Nah, date-nya ini kita bisa tambahkan dateable ya. Apa sih? Date readable. Date readable. Benar enggak? Lihat di bawahnya. Ini ya. Ini kan date readable ya. Tapi dia tambahin time di sini. Kita coba dulu, nanti kita baru tambahin time-nya. Oke, sudah bagus ya. Sekarang kita copas yang ini. Oke,
ini tujuannya buat apa ya? Buat CSS nanti jadi bagus ya. Ini ada time, date time ini buat apa ya? Date ISO. Oh, data yang sebenarnya ya, data yang dari ISO-nya ya. Nah, ini kan readable nih. Kalau misalkan kita mau dapat data yang sebenar, yang date-nya yang bisa kita manipulasi, kita bisa dapat di date time sama dengan ini, di props ini. Oke. Okay. Sudah, jadi seperti ini. Oke. Okay. Kita cek dulu. Kayaknya ada yang menarik nggak? Oh, Theo. Kapan buat kelas lanjutan? Belum, Theo. Saya ada sedikit concern sih sebenarnya. Jadi saya perhatikan gitu ya. Ya, ini concern pribadi ya. Ini concern pribadi ya. Ya, cukup kita aja yang tahu gitu ya. Ini kan berapa orang nih yang live malam ini ya? Ini rahasia sebenarnya. Saya nggak kasih tahu ke siapa-siapa. Ini apa namanya? Ya, saya perhatikan ya, si buildwithangga.com ini makin kesini ya. Kalau saya perhatikan, course-course yang laku itu adalah course yang punya judul depannya full stack. Full stack something itu pasti paling laku gitu. Bukan artinya saya pengen bikin course yang nggak mau bikin course yang nggak laku. Ya siapa sih yang mau bikin course tapi nggak laku gitu? Nggak juga kan. Maksudnya bukan orientasinya duit semata gitu sebenarnya. Tapi saya agak kurang serak gitu. Maksudnya yang dipromosiin itu kayaknya yang full stack. Yang justru yang kalau saya itu prinsipnya adalah lebih prefer belajar satu-satu. Jangan full stack semua. Jangan belajar terlalu banyak. Itu nggak fokus gitu. Sementara si build.angga.com ini encourage si mentor-mentor ini untuk bikin course-course yang full stack sifatnya. Makanya saya belum lanjut lagi, masih mau mikir-mikir dulu gitu. Apakah nanti saya akan publish course sendiri? Kayaknya enggak ya. Bakal lebih enggak laku lagi. Karena saya enggak punya audiens yang sebanyak build.angga gitu. Jujur ya. Jadi belum ketemu motivasi yang tepat dan itu karena audiensnya si buildwithangga pasti akan selalu mengarah ke full stack. Makanya setiap saya launch course di buildwithangga, pertanyaan yang cukup banyak saya temukan adalah apakah ini course-nya full stack back end dan front end, padahal udah jelas tuh. Front end dengan Svelte.js masih aja ada yang nanya kalau itu ada back endnya nggak gitu. Jadi kayaknya mereka orang-orang yang beli itu biasanya lebih suka kalau apa ya, paket komplit semuanya ada gitu. Jadi ya saya masih belum ditunggu aja, paling entah nggak tahu kapan. Jadi hilang motivasi gara-gara itu juga gitu. Jadi ya bingung. Buat kelas core udah ada di playlist YouTube saya, udah ada, udah lengkap kok. Dari awal sampai deploy, sampai upload file, sampai autentikasi, register, login dan lain-lain udah ada di sana. Dan itu gratis. Karena saya dibayar untuk bikin itu gitu. Jadi ya nggak etis dong, saya udah dibayar sama core, sama Fitloop, saya bikin course terus saya jual lagi di platform lain terus saya dapat uangnya dulu dua, enggak lah, enggak gitulah. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Displaying excerpt ini apa ya? Kayak cuplikan. Misalkan blog postnya ada 5 paragraf, dia akan tampilin paragraf awal aja. Nah, ini juga kita bisa bikin modifier atau function seperti ini yang kita potong sendiri. Ya, pakai substring.
Jadi kalau udah mencapai apa? Ini kita pakai ini ya. Pakai tag comment HTML sebagai start dan end-nya. Dan di situ yang akan menjadi excerpt-nya. Ini akan ada di elefanti.js. Kita pas aja. Nah, bagus sih ya belajar kayak gini ya, kopas ya. Yang penting kita mengerti ya. Jadi kita bikin sebuah fungsi namanya excerpt dari artikel. Kalau ada template kontennya, kalau tidak ada template kontennya, artinya tidak ada konten, tidak ada isinya, maka akan ada error dari konsol. Kemudian awalnya excerpt-nya dibuat nul dulu, kemudian kontennya ada di template konten, separatornya kita definisikan excerpt start dan excerpt end. Ini apa nih? Ada dua, pakai paragraf juga. Kalau nggak ada excerpt start dan excerpt end, dia akan menggunakan paragraf. Startnya akan menjadi separator.start, endnya akan menjadi separator.end. Start position dari -1 sampai tidak sama dengan -1. Kalau start position dan end positionnya tidak sama dengan -1, maka di substring dipotong, kemudian di return. Oke, cukup jelas. Dan kemudian kita tambahkan elefanti config add shortcode excerpt shortcode ya. Ini shortcode nya apa ya, excerpt nya namanya shortcode. Terus kalau ini dijalankan maka kita akan ekstrak. Ini di bawah apa dia? Then from within the module export function register. Wah, dia nggak kasih lihat modul export ini. Bisa nggak? Kita definisikan fungsinya dulu. Berarti di bawah ya. Ini. Okay. Sekarang kita akan update blog post markdown file. Kita wrap. Tambahin ini. This is included on the homepage. This will not on the homepage. Jadi ini nggak akan muncul di halaman index, hanya akan muncul di halaman detail yang ini. Sedangkan yang ini akan muncul di halaman index dan halaman detail harusnya. Halaman detailnya muncul nggak ya? Coba ya. Coba ini blog post 1 ya, berarti ya. Blog. Ada error kah? Iya, ada error. Kita lihat di sini. Reference error. Elefanti config is not defined. Oke. Okay. Nah, kita balik ke config. Elefanti config nggak ada ya? Oh, di dalamnya. Salah karo. Ini. Function di luar nggak apa-apa. Tapi add filternya, nah ini kita taruh di dalam sini karena elefanti config-nya ada di parameter ini ya. Ini bisa nggak ya? Bisa. Oke, berhasil. Refresh. Loh, nggak ada juga. Apa yang terjadi? Jangan-jangan nggak bisa ya? Coba kita console ya. Artikel dapat nggak? Hah, nggak console. Panggil ya? Apakah function ini harus ada di dalam sini juga ya? Enggak juga. Bentar, baca lagi.
Oh iya, excerpt-nya belum kita apain. Ya ampun. Oke, kita balikin lagi. Bawahnya. Nah, ini. Oke ya. Ini kita balikin lagi ya. Mulai ya. Oke, sudah tidak ada error. Sekarang kita gunakan. Orang belum digunakan ya. Kita pause ini. Di indeks ya. Ini sampai ini ya. Suppose di next NJK pada saat setelah time kita di sini. Terus kita mau read apa read ya? Mau baca selanjutnya kita tambahkan read more. Dengan menyertakan URL. Ya. Ini this included on homepage. Dia akan muncul di sini. Kalau kita klik, maka this is included, this is not included. Sedangkan yang atas, dia akan menggunakan paragraf. June. Loh, kok ada June-nya? Oh, itu tanggalnya ya? Sorry. Oh, dia nggak ini ya? Nggak turun ke bawah ya? Ini turun ke bawah. Oh, kita harus tambahin spasi sendiri. Oh iya, ini nempel banget. Nah. Nah, tetap. Refresh. Harus di RM-in RF site. Oh belum, tuh nggak bisa, error. Oh belum. Nah masih belum ya. Kok antara date time sama ini. Tapi yang bawah enggak ya. Apakah gara-gara oh dia jadi P? Ini P-nya jadi hilang. P-nya jadi hilang. Ini kita bisa div aja nih kalau mau baris baru ya. Nah cara barbar ya, harusnya pakai CSS nanti bisa jadi bagus ya. Oke, kurang dia bagus banget. Blog post nested layout template. Oke, kita break dulu sebentar. Ada yang minta rekomendasi nih, Theo. Ada apa nih? Rekomendasi apa? Web hosting. Web hosting lokal apa interlokal? Kalau VPS, virtual server, DigitalOcean bisa. Kalau mau langsung ke AWS atau GCP juga boleh. Masing-masing mereka punya. Tapi itu overkill dalam artian servisnya banyak banget kan. Kalau DigitalOcean juga lumayan banyak sih udah sekarang, tapi yang paling utama kan VPS-nya ada, database-nya juga ada. Kalau lokal kemarin ya, tahu ini nggak, ada satu hosting yang baru dapat pendanaan dari mantannya Bukalapak, dari apa, Ahmad Zaki sama CTO-nya Bukalapak dulu, siapa, Sinux, saya lupa nama kan. Mereka keluar dari Bukalapak terus bikin itu kan, bikin venture capital kan, namanya Init 6 ya, apa ya, Init 6 venture capital, benar gak? Init 6.1 ya, bener ya? Iya, ini. Ini yang bikin mantan CEO-nya Bukalapak. Sangat geek sekali ya. Nah, mereka kalau nggak salah invest ke... Coba ya. Jangan lihat dulu. Nanti ketahuan. Di...
Benar nggak? Nah, benar. Ini ceritanya. ID Cloud House diinvest oleh Init 6. ID Cloud House. Nah, ini saya rekomendasikan ini. Mereka ada VPS, ada hosting yang pakai FTP SSH gitu juga ada kayaknya ya. Saya nggak tahu harganya, coba kita lihat ya. Misalkan saya mau buat VM, kalau mau buat app nih, misalkan WordPress dan lain-lain, bisa langsung di sini ya, nggak perlu pakai VM gitu. Oh, Docker juga bisa nih. Node.js tuh bisa per jam. Aplikasi Node.js berapa? 50.000 sebulan. Oke lah ya, 50.000 ya, sama kayak DigitalOcean ya kalau salah ya. Ini apa nih? Sister, sistem informasi. Itu. Kalau mau buat VM sama 50.000 juga. Ubuntu dan lain-lain. Kalau CPU-nya mau banyak, dia akan naik. RAM-nya kalau mau 2GB, wah fleksibel sekali ya. Storage-nya juga bisa dinaikin. Bisa per jam bayarnya ya. Tapi saya belum pernah coba, jadi saya nggak tahu gimana. Tapi harusnya bagus sih, karena udah di invest juga ya, sama bukan apa istilahnya, bukan orang sembarangan ya. Sinex itu kan dia CTO-nya Bukalapak yang ngurusin infrastrukturnya Bukalapak sampai mereka sebelum IPO ya, sebelum IPO ya. Oke lah harusnya. Ada API-nya juga. Jadi kalau misalkan ini mirip-mirip kayak itu ya. Sekilas ya, kayak DigitalOcean ininya tampilannya. Boleh lah di sini. idcloudhouse.com. Silahkan. Saya tidak dibayar oleh ID Cloudhouse, tapi ya apalah. Siapa tahu nanti bakal di endorse. Amin. Oke. Kita lanjut? Atau sudah cukup? Ini jam berapa? Wih, udah hampir jam 10 ya. Kita sampai mana nih? Ini udah blog post nested, nggak usah lah ya. Udah, cukup lah. Ini udah, kira-kira udah kebayang ya. ID Cloudhouse, di Cloudhouse lagi. Elefanti sudah kebayang ya. Kira-kira seperti apa. Kalau teman-teman mau lihat apa settingan Elefanti saya, ada di GitHub. Reponya Riza Fahmi V2. Ini ada settingan Elefanti, nggak aneh-aneh. Pluginnya pakai apa? Kalau di sini saya definisikan di konfigurasinya SRC, foldernya SRC, outputnya distribution, template-nya pakai NJK. Udah, sama Markdown. Isinya ada di SRC. Ini adalah nyampur ya, harusnya di satu folder ya, tapi saya masih nyampur. Misalkan yang terbaru kemarin itu ada di sini. Fusion lock. Kayak gini. Gak kelihatan ya. Nah, ini apa namanya? Metadata-nya ini adalah ini ya. Sama aja. Oh iya, sebelum lupa, blog post ini. Nah, post itu dapat dari mana? Dari teks. Itu adalah istilahnya filter ya, nyebutnya filter. Pasti. Kalau nggak salah ya, namanya filter. Jadi di sini, makanya dia bisa dapat post ini, itu adalah karena dari situ. Jadi pastikan semua blog kita, misalkan saya punya file baru namanya blog post3.md, tapi saya nggak tambahin metadata itu, blog
pos 3 misalkan. Saya cuman kasih ini sama isinya ya. Ini adalah blog pos. Dia tidak akan direcognize sebagai blog pos atau pos pakai S. Jadi ketika kita jalankan, dia akan tetap 2. Akan tetapi kalau kita tambahkan di sini teksnya adalah pos, maka dia akan menjadi 2 juga. Kok masih 2? Mana? Teks bener kan? Pakai titik 2. Bener kan? Sama kan? Ya deh, saya copy aja. Apa gara-gara ini ya? Gara-gara nggak ada layout ya? Coba kita title blog post 3 ini 2021. Nah, muncul ya. Apa gara-gara nggak ada layout tadi? Nggak juga. Oh, posnya pakai nggak pakai S. Tadi pakai S. Ya. Nah, ini harusnya pos aja. Tuh, kan? Nah, pada saat di NJK, indeks NJK di sini, kenapa ini bisa jadi pos? Karena di alias. Kalau tidak di alias, maka dia akan tetap menjadi pos. Dan pos in pos, nggak mungkin kan? Jadi mungkin kita jadikan P, dan ini akan kita ganti semua jadi P. Makanya dia bikin alias supaya ruler. Ruler, bener ya? Yang ada S-nya itu banyak gitu ya, jamak, bahasa Indonesia jamak. Lagi pos, pokoknya semua pos akan menjadi P. P. Jadi dia berdasarkan si teks itu gitu. Kalau nggak ada teksnya, belum nggak bisa juga. Pin something ya. Nih harusnya 3 dong. Oh, nggak sama sekali ya, nggak ada ya. Hilang. Collection.post. Balikin lagi deh. Nggak tahu nih kenapa nih. Ini bisa. Tetap 2 ya. Ininya mana? Blog post 3. Oh, teksnya masih post. Kok nggak bisa? Nggak bisa sih. Demonya gagal. Harus ada title juga ya. Harus ada title dan date kali ya. Ini ya. Teksnya sama kan teksnya? Post. Kalau date-nya kita hilangkan gini, dia nggak bisa. Oke. Kita tambahkan layout, dia juga harusnya nggak bisa. Ya, kita tambahkan date juga dia harusnya nggak bisa, harus ada title ya. Oh ada nih di atas, ini ada ya, udah ada ya ternyata ya, saya nggak ngeliat. Udah ada. Kalaupun gini bisa. Ya ada, tapi nggak ada titlenya. Jadi data titlenya hilang. Emang nggak kita sediakan, kita tambahkan. Jadi teks ini yang berguna, bisa pakai posit apa, bisa pakai array. Jadi misalkan di sini artikel juga bisa kalau kita butuh multi teks, tapi kalau misalkan teksnya cuma satu kita nggak perlu pakai array, harusnya bisa juga muncul. Benar ya, bisa. Jadi kalau misalkan kita tambahkan title di sini, post number 3, dia akan menjadi kira-kira seperti itu. Jadi si teks ini yang memegang peranan penting, apakah dia akan muncul atau enggak tergantung dari si ini. Nah, dia akan menjadi collections.post. Kalau misalkan saya nggak mau pakai pagination nih, cuma juga kan masih 3 ya, saya nggak pakai pagination. Jadi di sini adalah collection.post, nggak pakai S ya, bisa nggak ya? Nggak bisa, harus pakai
Apa sih? Harus pakai gini? Enggak juga. Enggak. Harus pakai imagination. Menarik juga nih kenapa. Oke, okay, anyway, kalian bisa baca-baca sendiri kenapa hal itu bisa terjadi. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum jam 10. Adakah yang mau kita diskusikan malam hari ini? Atau kita sudahi saja Discord? Di Discord ada acara? Ada acara. Ada yang rame hari ini? Oke, okay. Panjang nih. Jadi, halo Dedi. Kalau saya kemarin pakai Jekyll, domainnya kan di GitHub sama hostingnya. Kalau Elefanti bagaimana? Sama aja. Sama aja. Bisa di GitHub page juga. Sama aja. Modelnya sama persis kayak di Jekyll, jadi bisa di replace dengan cara yang sama yang pada saat setup GitHub pages-nya di Elefanti. Kalau mau lihat ada nggak ya? Ya ada proses deployment-nya. Nggak salah ada di website-nya Elefanti juga disediakan kok. Dikasih tahu caranya. Mana dia? Deploy di tutorials. Kemudian put in ini dia deploying Elefanti site to GitHub pages. Kita lihat ya, sama apa nggak ya? Kira-kira Dedi. Harusnya sih sama ya. Oke, caranya adalah pertama GitHub page. Jadi kita kalau nggak salah GitHub pages itu harus kita harus punya branch pages ya, kalau nggak salah ya. Atau GH minus page ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Coba baca dulu. Oh, dia malah pakai revisi AI. Personal token custom domain tuh. Bisa tuh pakai kan? Pakai di Travis. Bedanya adalah Elefanti tag prefix slash. Ini sama ya. Enggak ada pakai GH minus pages gitu ya. Nah ini bener kan? GH pages ya, GH pages. Sama-sama. Oke. Solve ya, jelas ya. Biasanya kalau Jekyll ada pluginnya. Kalau ini ada pluginnya nggak ya? Oh, pakai plugin ya. Berarti harus belajar manual. Biar ngerti. Hits. Kaget. Coba ya. Elefanti. GitHub pages. Plugin. Oh, nggak ada. Nggak ketemu saya. Oh iya, kalau mau lihat performanya gimana ya? Saya pengen tahu nih website saya yang sederhana ini performanya berapa. Coba kita lighthouse ya. Lighthouse-nya harus di itu ya. Harus di incognito ya. Inspect. Nah,
lumayan ya. Best practice-nya 93%. Tapi hijau semua ya. SEO-nya 90%. Wah, jelek dong SEO-nya. Jelek. Performance 100 ya. Jelas lah ya. Statik ya. Jelas ya. Pasti bagus. DWA-nya cuman belum ya. Service worker-nya belum. Oke. Sama-sama. Ada tutorialnya, ikutin aja. Saya pakai Netlify. Saya pakai Netlify. Jadi Netlify-nya saya konekin ke GitHub. Jadi setiap kali ada push di GitHub, dia akan otomatis deploy di Netlify. Jadi tinggal push ke GitHub aja. Jadi saya nggak perlu deploy lagi. Udah otomatis. Apa? Continuous delivery atau continuous deployment istilahnya. Caranya kita ke Netlify. Login. Saya loginnya pakai GitHub kebetulan. Jadi udah bisa di-connect langsung. Nah ini yang ini ya. Terus kalau baru berarti create new ya. Iya. New site from Git. Nanti bisa pilih mau pakai apa GitHub. Nanti dia akan otomatis connect. Jadi setiap kali ada perubahan, ketika saya push perubahan ke GitHub, dia akan otomatis nge-deploy. Oh iya, kita demoin aja ya. Kebetulan saya belum selesai migrasi. Yang sebelumnya kan saya pakai Gatsby ya. Ini artikelnya belum 100% migrasi ke sini. Jadi terakhir saya sampai mana ya migrasinya ya. Kita migrasi ini sekalian. Silicon Valley Trip Day 0. Itu terakhir. Yang saya... apa namanya migrasiin itu di mana ya? Oke, kita lihat di tanggal 2018 05 08. 2018 kok 2019 2018 05 08 05 08. Ini ya 08 udah, ini udah. Ini udah. Berarti 07 belum. Rangkuman acara udah belum? Rangkuman belum ya? Oh udah. Oh berarti yang sebelumnya ya. 05 udah, 04 berarti kenapa edukasi mahal? Belum ya. Nah ini yang butuh kita. Apa namanya? Migrasi ke SRC, kemudian ke 2018 05 udah, 04 belum. Nah 04 saya copyin, formatnya agak sedikit beda. Jadi kalau dilihat di 05 itu langsung MD seperti ini. Jadi index.md nya ditambahin title nya ini dan kemudian ditaruh di atas. It. Nah, kemudian yang ini saya pindahkan ke image. Image-nya ada di asset ya. Bukan SRC tapi di asset. Jadi kita copy aja ke asset. Ini ada image. Image-nya biar rapi, walaupun ini enggak rapi. Kita taruh di folder. Ini ada image-nya di sini ya. Oke, dan sekarang kita buka editor. Ini apa tadi? Kenapa ya? Kenapa? Oh, kok belum ada? 2018
Nah ini ya, ini adalah dari Gatsby yang sebelumnya. Kita perlu tambahkan dua, yang pertama layout, yang kedua adalah teksnya kalau nggak salah. Yang ketiga adalah permaling. Permaling itu saya kan sebelumnya menggunakan format ini ya, 2000 sekian sekian tahun bulan tanggal, dan by default si Elefanti itu enggak. Jadi kalau misalkan kita enggak pakai permaling, dia akan langsung seperti ini. Jadi enggak pakai tanggal bulan tahun, dia langsung gini. Nah, itu kan akan merusak SEO ya. Karena blog saya sebelumnya menggunakan format seperti itu, jadi saya ikutin. Makanya di sini kita perlu tambahkan permaling. Formatnya adalah, saya lupa, cek dulu di sini. Nah, ini. Kayak gini. Slash ya, pakai tik ya, 2018/04/06. Terus kenapa kasih yang bagus itu tidak murah harganya. Terus kita butuh tambah layout kan, yang ini, teks sama layout. Ini tulisan, kupas aja, sudah. Ini keluar dulu, saya coba jalankan di lokal dulu. Andep apa? Bukan, lupa apa ininya. Start ya, npm start. Lupa. Npm start. Oke. Udah. Di sini localhost dulu. 80. Tulisan. Sudah ada? Belum ya? Oh, belum ada. Oh, harus di... Bentar. NPM run clean dan start. Oh, belum ada juga. Apakah tadi sudah di save? Udah. Oh, belum. Ya ampun, belum di save. Nah, udah muncul ya. Udah muncul. Tapi nggak pakai template. Jadi kosongan. Kita harus tambahkan template juga. Layoutnya udah ya. Kenapa dia nggak ini ya? Text, title, date. Sama kan? Dan beda. Kita lihat ini errornya apa. Ini jelas nggak ada template sih. Nggak ada error kan? Errornya ada. Kan ya. Oh. Ruby.jpg. Ada error apa di sini? Oh, ada error di sini. Kenapa? Template write error. Problem with Elefanti debug. Illegal operation. Oke. Okay. Sepertinya ada yang kurang, yaitu kurang ini sama kurang ini. Benar enggak? Ada error? Enggak ya. Nah, kan sudah. Yang belum adalah image-nya, benar nggak? Di sini nggak ada image ya. Image-nya karena apa? Paste-nya berubah ya. Jadi saya perlu cari yang ini, nggak ada. Nah, ini image. Ini panjang, jadi kita
Aku jadi begini. Wait, wait. Lalu, okay. Ini apa? Salah pencet, salah pencet. Space. Okay. Space. Kita ke sini. Ini image-nya jangan panjang-panjang. Kenapa edukasi aja ya? Okay, kenapa edukasi? Okay, jangan terlalu panjang. Oke, di sini kita tambahkan. Saya lupa nambahinnya apa, aset ya. Ada ini. FB. F8. 2018. Oh ini. Nah ini slash aset slash images slash kenapa edukasi slash aset images slash kenapa edukasi. Ini banyak nggak ya image nya? Oh cuma satu. Error lagi. Ada 4. Localhost kenapa edukasi? Bentar. Udah pakai slash belum? Oh, titiknya lewat ketinggalan. Error. Ini apa port? Ini error. Image-nya udah muncul. Udah muncul ya. Oke, okay. Aman, break. Ini udah bisa sekarang kita bisa git status ya yang tadi kita tambahin git add git status lagi git commit min m add kenapa edukasi art git push origin master sudah tapi masih ada jeda waktu ya kalau kita lihat di ini nanti tiba-tiba dia akan nge-deploy sendiri tiba-tiba akan nge-deploy sendiri ini kapan nih September 17. Oh, jadi saya sibuk sendiri ya. Oke, sambil nunggu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ini udah selesai belum? Sudah. Nih, lagi building kan? Langsung ya, otomatis ya. Jadi enak. Nggak perlu ngapa-ngapain. Tinggal push aja udah. Ya nggak apa-apa ya. Oke, siap. Udah selesai. Jadi kalau kita lihat di rizafahmi.com, apakah sudah muncul? Harusnya udah. Ya, udah muncul ya. Dan sudah ada juga semuanya, termasuk image dan lain-lain. Oke, sudah jam 10. Diskusi kita terpotong dengan demo continuous delivery oleh Netlify. Kalian migrasi sedikit-sedikit. Masih banyak yang belum dimigrasiin. Mager juga, tapi nggak apa-apa. Sehari satu lumayan ya. Saat live streaming juga boleh kayak gini. Jadi kelihatan prosesnya. Ya, sudah jam 10, saya juga udah capek, udah ngantuk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sudah menemani. Hari ini tidak terlalu rame, tidak seperti biasanya, nggak apa-apa, karena kebetulan ternyata saya nggak tahu ternyata ada beberapa teman kita yang live streaming juga, ada Pak Dika ya, yang mulai streaming tadi 7:30 ya, saya nggak ngeh kalau dia bakal live streaming malam ini, biasanya malam besok. Terus ada channel Indonesia Belajar juga ada live-nya. Terus Imre juga live jam 9 ya. Jadi ya terpecah nih. Apalagi kalau viewernya sama. It's okay, nggak ada masalah.
Ya udah kalau gitu kita tutup saja untuk malam ini. Semoga tutorial Elvanti-nya bermanfaat buat teman-teman, bisa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari ataupun dipakai buat blog. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat istirahat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.